Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi ya. Kali ini kita lagi perbaikan AC merek nasional lama di sini. Wah, ini udah jadul ya. Jadi keluhannya tuh si unit indoor waktu dinyalahin dia nggak ngoper ke outdoor. Jadi outdoornya itu nggak mau nyala teman-teman. Ini nasional ya. Nah, kebetulan ini sudah saya cek, wah tadi nggak saya rekam ya waktu ngecek kabel output kesananya sih sebenarnya masuk ya, artinya kalau untuk kabel nggak ada yang putus lah ya, udah dicek gitu loh. Nah, ini bagian outdoor di situ, jadi bagian outdoornya tuh nggak mau ngonek, nggak mau nyala sama sekali. Untuk kabel sudah dites bagus ya, cuma ini kayaknya sih masalahnya ada di termistor nih teman-teman nih. Nah, kita mau coba ganti dulu ya termisnya ya teman-teman ya. Nah, ini dia, ini termis, dia single ya, jadi dia nggak ada termis buat pipanya. Nah, itu dia, itu soketnya di situ. Nah, ini kita kenapa harus curiga sama si termis, jadi ketika di onin ya dari si remote gitu, ini unit nyala cuma dia nggak ngoper ke sana ya. Udah di tes juga untuk kabel nggak ada yang putus, jadi nah ini kita coba buat ganti ya. Ini tinggal copot soketnya aja, nanti kita ganti ini pakai sama-sama setengah PK ya teman-teman ya. Nah, ini walaupun bukan asli nasional, mau kita coba dulu ya. Nah, ini dia single, jadi cuma ada termis buat temperatur aja, yang untuk pipanya nggak ada ya, jadi dia masih single. Nah, ini kita tinggal pasang, itu tadi udah dilangsungin ya sama saya ya, sudah dipasang ke termis yang baru gitu. Nah, ini kabelnya udah dilangsungin dipasang. Oke, ini juga pastiin kalau konekan kabel nggak ada yang putus ya teman-teman ya, kalau nemu keluhan kayak gini. Kalau memang di kabelnya bagus ya berarti kemungkinan besar sih termis ya, kalau enggak mungkin relay juga pengaruh ya, jadi kita harus cek dulu. Ini kebetulan sekali lagi untuk kabel sudah kita cek. Nah, kita mau coba nyalahin setelah diganti termis. Nah, ini sepertinya langsung ngoper nih ya. Ya, di sini sudah langsung ada dingin, artinya kompresor on ya teman-teman ya. Tadi sama sekali nggak mau, dia nggak mau ngonek. Nah, ini udah ngonek. Nah, ini dia sudah on kompresor luar karena pipanya sudah dingin. Oke, mantap. Ini dia nasional ya, nasional lama banget. Keluhannya udah bisa diatasin ya. Ini sudah diganti si termisnya tadi. Sekali lagi, ini cuma ini aja ya teman-teman ya, saya mau share sedikit lah, mudah-mudahan sih bisa bermanfaat ya. Jadi kalau kalian nemu permasalahan AC, nggak mesti nasional sih ya, mau merek apapun kalau nggak ngoper sana, hal pertama kita harus cek konekan kabelnya, mungkin ada yang putus atau gimana, atau termisnya juga kemungkinan besar di relay yang nggak mau ngonek ke outdoor ya. Cuma kalau untuk kasus relay sih jarang ya, buat masalah-masalah gini kemungkinan paling sering itu ya di termis ya. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Mungkin ngalamin ya, atau teknisi yang ngalamin juga mungkin bisa jadi ya pengalaman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.